Baru-baru ini di media sosial Telegram, sebuah video menyita perhatian warganet. Pasalnya dalam video tersebut terlihat kendaraan lapis baja Stryker Amerika di bagian timur Jerman diketahui dalam perjalanan ke arah Polandia. Disebutkan dalam keterangan unggahan, tujuan terakhir perjalanan kendaraan ini diduga akan menuju ke Ukraina. Tampak kendaraan lapis baja Stryker tersebut benar-benar menakjubkan. Terlihat sangat baru dan modern, diangkut dengan menggunakan kendaraan truk berukuran besar. Jika memang benar ini merupakan kendaraan militer yang akan diambil alih angkatan bersenjata Ukraina selanjutnya, pasukan Rusia harus berhati-hati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!